Berikut adalah hasil perempat final French Open 2024. Di perempat final tunggal putra, Chico Aura Dwiwardoyo berhasil mengalahkan pemain Denmark, Anders Antonsen, dengan skor 21-15 dan 21-8 dalam durasi 42 menit. Di perempat final ganda putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, harus kalah dari wakil Chinese Taipei, Li Jiehui, Yang Po Hsuan, dengan skor 20-22 dan 19-21 dalam durasi 32 menit. Kunlavut Vititsan berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Wang Suwei, dengan skor 21-18 dan 21-16 dalam durasi 51 menit. Kang Min Hyuk, Seo Senje, berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Aaron Chia, Sohwo Yik, dengan skor 21-19 dan 21-16 dalam durasi 43 menit. Di perempat final tunggal putri, An Seyong berhasil mengalahkan pemain China, He Bingjiao, dengan skor 21-18 dan 21-16 dalam durasi 46 menit. Tai Su Ying berhasil mengalahkan pemain Jepang, Aya Ohori, dengan skor 21-17 dan 21-10 dalam durasi 38 menit. Chen Yufei berhasil mengalahkan pemain India, Pusarla V. Sindhu, dengan skor 22-24, 21-17, dan 21-18 dalam durasi 1 jam 32 menit. Akane Yamaguchi berhasil mengalahkan pemain China, Zhang Yiman, dengan skor 21-14 dan 21-16 dalam durasi 34 menit. Di perempat final ganda campuran, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin, berhasil mengalahkan pasangan Jepang, Yuta Watanabe, Arisa Higashino, dengan skor 21-9 dan 21-13 dalam durasi 31 menit. Feng Yanze, Huang Dongping, berhasil mengalahkan pasangan Korea, Kim Won-ho, Jong Na-ang, dengan skor 21-10, 18-21, dan 21-13 dalam durasi 1 jam 7 menit. Sementara itu, Decapol Puavaranukroh, Sapsire Taeratanachai, Satwik Sairaj Rankireddy, Chirag Shetty, Lakshya Sen, Seo Sengjae, Chae Yujung, Nami Matsuyama, Chiharu Sida, Chen Qingchen, Jia Yifan, Liu Shengsu, Tan Ning berhasil melaju ke babak semifinal, usai mengalahkan lawan-lawannya.